Oke teman-teman, kembali lagi channel kita. Andre lagi apa kali ini? Kita mau ini ya, kita mau lihat-lihat apa aja sih Hot Wheel yang kita dapatkan kemarin waktu promo Alfamart. Nah, kemarin kebetulan ada promo sehari aja Alfamart cuma 16.000 teman-teman, satu Hot Wheelnya yang basic card ini. Nah, kemarin kita langsung beli beberapa. Nih, kita mau lihat-lihat apa aja yang kita dapatin. Ini yang pertama kita udah unboxing kemarin, ini ya namanya apa ini ya, 49 map ya. Ini keren banget nih, jadi ini bentuknya biasa sebenarnya, cuma yang bagus itu ininya ya, desainnya ada api-apinya gitu. Ini dia bungkusnya nih, kemarin dari Hot Wheels Flame ya, ini bisa kita ganti. Terus yang kedua ini tutup botol teman-teman, pembuka tutup botol nih, karbonator warna merah, ini buatan Malaysia juga ya. Ini harganya 16.000-an ya, kenanya kemarin dari promo 22.000, harga normalnya 32, terus promo 22.000 jadi 16.000 karena kita punya member Alfamart. Terus yang lain kita lihat nih ya, ini kita dapat Flintstone teman-teman, jadi ini katanya hot item juga nih, kita nggak tahu sih beneran, tapi ini hot item ya, katanya banyak dicari juga nih, Flintstone Flint Mobile. Ini warna oranye mobilnya ya, lucu. Mungkin kalau teman-teman yang tahun lahir tahun 80-an ngerti ya mobilnya ini Flintstone. Terus kita lihat lagi dapat apa nih, ini dapat Treasure Hunt reguler teman-teman, ini custom 56 Ford truck ya, ada logo apinya di atasnya nih. Ini biasa reguler, seharusnya ada di bawah sini ada logo api warna silvernya. Ini mobilnya lucu warnanya. Terus kita beli apa lagi, ini dia salah satu hot item juga nih, katanya incerannya kolektor ya, ini Jesco ya 2020, Jesco mobil terbaru, salah satu mobil terbaru ya, warna silver. Ini keren banget ya, mobil sport gitu. Enggak kita buka ya, kapan-kapan kita buka. Ini dia mobil berikutnya kita dapat nih, Toyota 2000 GT teman-teman. Ini kemarin kita punya yang warna merah kalau nggak salah ya, share di Tokyo juga, cuma kita dapat yang warna putih ini teman-teman. Ini juga hot item ya, jadi banyak yang nyari nih Toyota seri 2000 GT ini. Keren, mobilnya lucu, keren, mobil-mobil jadul-jadul gitu, ada logo Tokyo 2000 nya di atasnya. Kita dapat, nah ini dia, ini Tesla Model 3 ya, sebenarnya ini mobil biasa, cuma karena warnanya biru, karena saya kolektor yang warna biru, jadi kita ambil juga nih, mumpung harganya cuma 16.000 kemarin, jadi kita ambil nih Tesla Model 3. Ini warna birunya sesuai ya, jadi mobilnya sebenarnya banyak nih ya di Alfamart, Indomart banyak, cuma ini karena murah aja kemarin ya, kita ambil juga sekalian buat punya-punya aja. Terus ada lagi ini teman-teman, Nissan 300 ZX Twin Turbo, ini juga hot item ya, jadi mobil merek Nissan itu biasanya banyak dicari juga. Ini kita dapat juga di gantungan dengan harga murah, jadi kita ambil. Detailnya bagus ya, nggak begitu detail sih depannya, cuma ada lampu kacanya juga di bagian depan, spionnya juga ada, terus ini warnanya juga bagus. Kita lihat mobil berikutnya teman-teman, kita beruntung banget kemarin dapat Datsun Bluebird Momo ya, yang warna merah, ini hot item peri-peri langka ini teman-teman, jadi banyak yang nyari, harga di pasaran nih bisa mencapai sekarang kalau nggak salah 70-80 mungkin ya, 10.000 ya, padahal harganya kemarin belinya kalau normal 30.000 ya.
Eh, Datsun guys. Bisa dilihatnya. Lumayan murah, kemarin dapat di belakang kasir. Dan yang paling terakhir kita dapat, nah ini Honda Civic tipe R yang gold. Cuma ini memang nggak promo ya, tapi ini langka banget teman-teman. Karena dari mengunjungi sekitar 15 Alfamart baru dapat satu di Alfamart kemarin itu daerah Surabaya, baru dapat satunya warna mat. Dan di sini bedanya kalau yang warna biasa dia nggak mengkilap di sini ya. Nah kalau ini kan hologramnya, ada hologramnya. Honda Civic tipe R gold. Kalau di pasaran sampai 100.000 ini. Dari harganya sekitar 60 ribuan ya kalau nggak salah. Ini susah banget harganya, tapi beruntung kita bisa dapat nih majoret ya. Detailnya ada logo Hondanya di sini. Lihat ya teman, logo Hondanya, terus ada lampu-lampunya, keren. Ini nggak kita buka ya karena baru punya satu, nanti kalau kita punya satu lagi baru kita buka. Ini lebih tebal plastiknya kalau pastinya. Harganya kemarin 60-an ribu. Oke, kita sekian ini ya. Kita hitung dulu deh mau dapat berapa mobil ini kemarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 teman-teman sama mas Toyota nya ya, 10 mobil totalnya. Keren banget, dalam sehari dapat 10 mobil. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman.